Yang berikutnya kita membahas teori kepribadian. Ya. Nah, salah satu teori yang paling tua dan sudah banyak direvisi yang disebut dengan Sigmund Freud. Dia mengemukakan teori psikoanalisis, ya. Bahwa kebutuhan tidak disadari atau dorongan dari dalam manusia, misalnya dorongan seks, kebutuhan biologis, ini adalah esensi dari motivasi nah, dan kepribadian manusia. Ya, nah menurut Freud kepribadian terdiri atas tiga unsur. Yang pertama id, superego dan ego. Nah, jadi menurut Freud bahwa ini yang kita sebut dengan bawah sadar manusia, ya, yang mendorong kebutuhan tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti gunung es ini. Yang es di atas disebut dengan kesadaran manusia. Nah, yang di bawah itu adalah pre dan unconscious. Nah, jadi yang it itu, ini dorongan bawah sadar. Kita lapar, kita haus itu automatically, secara otomatis. Nah, di atasnya adalah mulai ada kesadaran, tetapi belum sadar sepenuhnya, yaitu ego dan superego ya. Nah, jadi tolong diingat ya, pengertian ego dan superego ini berbeda dengan pengertian kita sehari-hari, ya. Nah, yang pertama, in. Ya. Ini yang kita sebut dengan aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir. Nah, yang mendorong munculnya kebutuhan fisiologis. Ini disebut juga menggambarkan naluri manusia secara biologis. Nah, unsur id ya, ini yang kita sebut dengan melakukan prinsip kepuasan. Pleasure principle atau immediate satisfaction. Manusia akan secara alami memenuhi kebutuhan untuk menghindari tensi dan mencari kepuasan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Nah, kenapa kalau kita lihat banyak orang yang unsur id-nya lebih menonjol sehingga melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan dan norma. Dia lapar mencuri. Dan dia berani mengambil resikonya. Nah, dia berani mengambil resikonya. ya Tertangkap. ya Membahayakan dirinya. Nah, yang kedua super ego. Apa yang kita maksud super ego? Nah, jadi ini sifat manusia yang cenderung tunduk dan patuh pada norma sosial. ya Dan etika dan nilai-nilai pada masyarakat. Nah, menyebabkan manusia memperhatikan apa yang baik dan buruk bagi suatu masyarakat dan perilakunya disesuaikan ya dengan apa yang baik menurut lingkungan sosialnya. Nah, karena itu manusia yang cenderung berbuat baik sesuai dengan norma dianggap sebagai unsur penekan nafsu biologis yang ada pada diri manusia. Jadi super ego ini ya itu menekan id itu. Nah, id itu sering juga disebut dengan adalah sifat yang dimiliki oleh hewan maupun manusia itu yang disebut dengan id. Nah hewan tidak punya super ego. Ya. Nah yang keempat ego. Ini yang kita sebut dengan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Berfungsi sebagai penengah antara id dan super ego. Nah ia berusaha menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi oleh id dan apa yang dituntut super ego agar sesuai dengan norma sosial. Nah inilah. Yang disebut dengan ego bekerja dengan prinsip realitas. Berusaha agar manusia dapat memenuhi kebutuhan fisiologisnya sesuai aturan baik dan buruk menurut masyarakat. Nah, jadi kalau Anda ya lapar sekali, maka tuntutan sosialnya itu adalah tadi kalau saya tidak punya uang, saya meminta, memohon bantuan. Ya. Bukan dengan mencuri. Nah, jadi dia memperhatikan norma dan lingkungan sosial. Sama juga, Anda gejolak anak muda ini ber, ingin berhubungan seksual. Ya, kalau Anda hanya nafsu binatang yang muncul, maka Anda akan melakukan hubungan itu di luar nikah. Nah, ini jangan dilakukan. Ingat, Anda punya agama, Anda punya kepercayaan, punya nol, dan sosial. Nah, kenapa itu? Kalau di dalam Al-Quran seringkali manusia perilakunya lebih buruk dari binatang. Karena seringkali perilakunya lebih buruk dari binatang. Ya, Jadi kalau manusia itu diberikan akal. Jadi kalau dia berbuat buruk, maka perilakunya itu lebih buruk daripada binatang. Binatang berperilaku buruk karena dia tidak punya A, tidak punya akal. Nah, itulah. ya. Jadi tolong dicatat, ini ego ini menjadi bagian yang sangat penting. Nah, ya, jadi kalau kita sebut ya teori kepribadian ini disebut juga dengan psikoanalisis personality. Nah, ini sering disebut dengan landasan ilmu psikologi modern. Nah, dasarnya adalah yang kita sebut dengan kebutuhan yang tidak disadari. Ya. Atau dorongan dari dalam yang merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Nah, jadi ada tiga unsurnya. it, makan, minum, biologis, superego, sifat patuh terhadap peraturan dan norma. Nah, ego, penyeimbang, id, dan superego. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, jadi kes, kebutuhan yang tidak disadari, ini mendorong atau menjadi inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Nah, ini kalau kita lihat ada tiga bola ini, ya, uh, id, superego, dan ego dengan prinsip kerjanya masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, id itu adalah ada sejak lahir. Jadi dorongan pembunuhan kebutuhan fisiologis. Nah, super ego, aspek psikologis untuk patuh terhadap norma. Nah, ini yang kecenderungan berbuat baik. ya. Nah, ego penengah antara id dan super ego. Jadi tolong dicatat, pengertian ego dalam bahasa kepribadian itu bukan seperti bahasa sehari-hari ego itu yang disebut dengan mementingkan diri sendiri. Nah, ingat ya, ini perbedaan bahasa dalam uh, ilmu psikologi. Nah, bagaimana orang-orang marketing mengaplikasikan teori Freud ini? Ya, bagaimana para pemasar menggunakan teori Freud dalam komunikasi pemasaran. Nah, secara naluri ya, kalau kita perhatikan, laki-laki menyukai kecantikan wanita dan sebaliknya. Nah, prinsip dasar ini sering digunakan para pemasar ya menggunakan model atau artis ya sebagai bintang iklan. Bahkan banyak pemasar menggunakan wanita dengan pakaian minim maupun kata-kata yang berkesan seksual dalam iklan produknya. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan mengeksploitasi laki-laki maupun perempuan secara fisik. Nah, dengan asumsi tadi, setiap orang akan menyukai lawan jenisnya. Nah, di lain pihak, ada juga orang-orang yang tidak setuju dengan banyaknya iklan-iklan seperti ini. Karena dianggap melecehkan kaum wanita, reaksi tersebut merupakan gambaran unsur ego dan super ego nah kita perhatikan misalnya ya jadi banyak orang yang membuat iklan sebaliknya ya nah ini misalnya contoh teori perut pada pemasaran ya banyak iklan-iklan yang mengeksploitasi ya e, bintang baik laki maupun perempuan tapi secara fisik yang dimunculkan nah reaksi terhadap Eksploitasi itu muncul iklan-iklan yang berbasis keluarga, ya iklan pepsodan, sariwangi dan sebagainya. Nah, coba saya berikan waktu dua menit. Tolong diingat iklan apa ya yang menurut anda sangat vulgar, yang lebih menekankan kepada tadi unsur id yang dimunculkan. Coba tuliskan semuanya. Ya. Coba tuliskan di chatnya masing-masing. Ya, coba diingat satu saja. Ikan-ikan yang menurut Anda lebih menggambarkan id dibandingkan dengan ego dan super ego. Ah, iklan parfum, iklan sampo, rokok, sabun, nah, iklan sutra, pasta gigi, nah oke. Okay. Nah, ternyata semua banyak mengingat, ya. Nah, iklan sabun yang paling banyak, betul, ya. Lebih menggambar, ya, iklan baju juga, ya, oke, okay, ya. Nah, Anda sudah bisa mampu membuat asosiasi, ya. Oke, okay, sekarang, ya. Uh, coba tulis satu lagi iklan yang menurut Anda lebih menggambarkan ego dan super ego. Coba yang Anda ingat apa saja? Anda tuliskan ya. Coba uh, iklan Denko, Light Boy, ya, Ko, Gojek, Marjan, Oreo, iklan makanan. Oke, okay, bagus. Ben Bonetto. Oke, okay, oke. Okay, semua berpartisipasi. Marjan, ya. Nah, ya, sariwangi, betul, ya. Ini iklan-iklan yang lebih, ya, e, menggambarkan aspek ego dan superego, ya. Yaitu mengenai sosial, dan juga mengenai keluarga. Oke, okay, bagus, ya. Nah, fraud ini dievaluasi, ya, direvisi, muncullah teori yang disebut dengan teori neoproud, teori sosial psikologi. Ya, ini disebut juga dengan teori sosial psikologi. Menurut konsep ini, kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kemudian motivasi berperilaku untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Merupakan kombinasi dari sosial dan psikologi. Bahwa manusia Berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat, dan masyarakat membantu individu, ya, dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Nah, hubungan sosial adalah faktor. Do Komplain agresif dengan detach, ya, kepribadian komplain ini adalah eh, kepribadian yang dicirikan adanya ketergantungan seseorang kepada orang lain, ya. Yang kedua agresif kepribadian yang dicirikan adanya motivasi untuk memperoleh kekuasaan. Nah, detach kepribadian yang dicirikan selalu ingin bebas, mandiri, mengandalkan diri sendiri dan ingin bebas dari berbagai kewajiban. Nah, coba para mahasiswa, dari tiga ini Anda cenderung yang mana? Coba tuliskan. Ya. Oke, jadi cenderung yang mana? Ya. Coba dari mahasiswa. Oke, detach. Oke. Oke, ya. Nah, ini ternyata generasi Z ini lebih banyak yang detach ya bebas mandiri nah ya nah asal tadi jangan sampai ingin bebas dari berbagai kewajiban nah tolong ya ya <gif> tetap <tutup> 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 anda harus punya kewajiban ya sebagai mahasiswa ya uh, oke okay. bagus ya baik nah yang terakhir nih yang disebut dengan teori ciri trade teori ya Teriprod dan Neoprod menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengidentifikasi kepribadian konsumen. Ya, misalnya menggunakan teknik pengamatan. Ya, pelaporan dan teknik proyeksi. Nah, yang berikutnya teori ciri menggunakan pendekatan kuantitatif dalam mengukur kepribadian konsumen. Nah, sehingga e, didefinisikan Trait atau ciri ini adalah karakteristik psikologi yang khusus yang didefinisikan sebagai any distinguishing relatively enduring way in which one individual differs from another. Ya, jadi ciri dari satu konsumen ke konsumen yang lain. Ya. Nah, trait itu adalah karakteristik sebetulnya, karakteristik apapun, sifat apapun yang dimiliki seseorang yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Jadi, kesimpulan kita, trait ini adalah sifat atau karakteristik yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lain yang bersifat permanen dan konsisten. Nah, ini yang kita sebut dengan uh, trait. Nah, jadi menurut Lauden, individu cenderung memiliki perilaku yang stabil. Setiap orang memiliki derajat perbedaan dalam kecenderungan perilaku. Nah, jika perbedaan-perbedaan didefinisikan dan diukur, maka perbedaan tersebut bisa menggambarkan kepribadian dari orang tersebut. Nah ini dikelompokkan ya e, karakteristik dari orang-orang tersebut ya kita lihat dari mulai tadi ya apakah e, bodoh cerdas labil stabil ya e, penuntut agresif serius santai nah, coba sekarang mahasiswa dari tabel itu e, tuliskan tiga yang menggambarkan karakter anda coba yang paling dominan yang anda amati. Coba tuliskan. Ya. Coba para mahasiswa tuliskan. Ya. Coba dari kelompok karakter ini mana yang menggambarkan karakter Anda? Silakan tuliskan. Ya, oke, okay. terus tulis. Ya. Oke okay, ya, nah ini para mahasiswa mampu mengidentifikasi, ya, mampu mengidentifikasi, ya. Oke, okay. nah, <laughs> saya, wah ini menarik, tidak ada yang menuliskan bodoh, saya pikir nggak ada lah, mahasiswa tidak ada yang bodoh satupun ya, semuanya cerdas, apalagi bisa kuliah di IPB ini, ya, nah. Nah, berikutnya ya, ini e, ciri kepribadian. Ada yang disebut dengan sosial, santai, rileks, dan kontrol diri. Ya, nah, ini yang menarik nih, iklan dari satu merek Binistan ya, menggunakan konsep kepribadian dalam iklannya ya, berbeda-beda satu selera. Nah, artinya, konsumen punya karakteristik yang berbeda, tapi seleranya sama. Yeah. Nah,